Informasi lainnya, saudara, untuk menjaga keutuhan NKRI, Barisan Ansor Serbaguna atau disingkat Banser Sulawesi Selatan melakukan pelatihan khusus untuk kekebalan tubuh di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Anggota Barisan Ansor Serbaguna melakukan latihan kekebalan tubuh. Pelatihan ini dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman paham radikalisme. Pelatihan ini pun diikuti oleh semua anggota Banser se-Sulawesi Selatan. Sebelumnya pembekalan dan pelajaran ilmu kekebalan tubuh sudah diberikan terlebih dahulu sehingga tidak membahayakan semua peserta. Tidak bosan-bosannya, saudara.